Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah telah datang kepada kita bulan penuh rahmat dan penuh keberkahan. Direksi bersama seluruh staf dan karyawan-karyawati PT Bank Aceh Syariah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah. Mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah secara maksimal. Ramadan, marhaban, marhaban Ramadan. Saudara Lun, keberadaan pasar modern Lambaru di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar kini mulai menarik minat masyarakat. Kehadiran pedagang pada gerai-gerai yang disediakan dalam kompleks pasar tersebut menjadi salah satu alasannya. Padahal sebulan sebelumnya, aktivitas yang berada di Jalan Banda Aceh Medan atau tak jauh dari Bundaran Lambaru ini terpantau sepi. Bahkan pedagang sempat meminta agar diperbolehkan berjualan di halaman pasar menyusul minimnya pengunjung. Sebelum puasa kan sebulan, tapi hana reaksi, hana perkembangan tepung. Ya. Menurut kamu lagi kan, ya gede tutup. Nah solusi je, hana peduli ke kamu angkat dalam sebulan yang kali ikut. Pokoknya kamu nak solusi menjak Pak Pemda, menjak Pak Bupati. Alasnya kamu melakai debit untuk melakai podong kios sementara selama lebih bulan. Ala dari sejak sebelum puasa, ala orang raya haji menyahan juga leh kamu bongkar rumah. Nyan pi hana solusi. Solusi awak nak gejuk. Dua pegah tenda. Punan tenda. Oh, tapi tenda runcing. Pegah kan? Yang termasuk kepala industri punan. UKM Pak Taufik, Pak Subhan. Ya, wujud tendanya. Alinya ternyata bang pasang tenda lebar. Yang raya cik mengeratak yang lagi urung kawin. Ya, lebar. Yang ke sampai arunya ke paduk puasa kamu ke paduk tanya 8. Kalau 8 puasa, kamu hanya berfungsi. Kalau terbudang, terbengkalai je lah. Terbengkalai, teratak yang di luar je. Terbengkalai pun lah. Tak ada sebab pakai kan? Hanya pakai. Tapi banyak lah. Banyak, tapi hanya. Kan untuk nama kak kan? Kecuali untuk tenda je mungkin. Kalau tenda leboh, kamu leboh peluruh ke ban. Nama kak. Dengan berbagai alasan, tenda itu kemudian urung ditempati dan pedagang mulai berjualan di gerai resmi. Dari Banda Aceh, Mulyadi, Serambi On TV.